Eksotis Capri kali ini mengajak traveler ke sebuah kabupaten yang masih termasuk wilayah provinsi Kepulauan Riau. Anambas namanya. Kabupaten ini sangat istimewa karena 98,7%-nya adalah lautan. Daratan Anambas merupakan gugusan pulau-pulau yang eksotik dan terkenal di mancanegara karena keindahan, sumber daya alam, dan potensi perikanannya. Travelers Eksotis Capri, kali ini saya sudah berada di Kepulauan Anambas, tepatnya di Kota Tarempa. Nah, episode kali ini Eksotis Capri akan mengajak Anda ke Masjid Jami Baitur Rahman, juga Masjid Baitu Makmur. Sebelum kita ke sana, saya akan sarapan dulu ya. Saya Putra Iskandar, ikuti terus Eksotis Capri. Kota ini masih menyimpan bangunan-bangunan tua yang dapat mengingatkan kita pada masa lalu. Bangunan kayu di Tarempa ini mirip seperti di beberapa sudut kota di daerah Kepulauan Riau. Eksotis Capri kali ini akan mengajak travelers mengunjungi tempat wisata religius di Pulau Tarempa. Namun terlebih dahulu, kita menikmati jajanan pasar di salah satu kedai kopi ternama di Kota Tarempa, yaitu Kedai Kopi Murai. Di sini kita dapat minum teh atau kopi, disertai jajanan beraneka kue khas daerah kepulauan, tidak terkecuali luti gendang dan nasi dagang. Masjid Jami Baitur Rahim adalah bangunan sejarah yang ada di Tarempa. Berjarak hanya 2 kilo dari pelabuhan Tarempa, di antaranya persimpangan Jalan Ahmad Yani Tarempa. Masjid yang selama puluhan tahun menjadi masjid utama di Pulau Tarempa ini memiliki makna. Baitul artinya rumah, Rahim artinya maha penyayang. Jadi Baitul Rahim bermakna rumah Tuhan yang maha penyayang. Usia kurang lebih 90 tahun, masjid ini masih kokoh dan indah. Selanjutnya kita akan mengunjungi sebuah vihara. Vihara Gunung Dewa Siantan namanya. Wisata religi bagi umat Buddha ini terletak di tebing berbatu di sudut Kota Tarempa. Dapat ditempuh kurang dari 15 menit menggunakan motor menuju lokasi dari pusat Kota Tarempa. Salah satu sudut vihara ini, kita bisa menyaksikan satu sudut indah Kota Tarempa. Dari kejauhan berdiri megah kubah dan menara masjid di atas bukit di pinggir pantai Laut Lepas. Masjid Agung Anambas yang diberi nama Masjid Baitul Makmur. Masjid yang diresmikan pada tahun 2020 ini berdiri di atas lahan 2,5 hektar dengan luas bangunan 6.453 meter persegi. Musik.
Travelers Exotis Capri, sekarang saya sudah berada di Masjid Agung Baitul Makmur Tarempa, salah satu ikon masjid terbesar di Kepulauan Anambas, tepatnya di kota Tarempa. Nah, seperti apa keindahan di dalamnya? Ikuti saya. Masjid ini merupakan masjid kebanggaan masyarakat Kabupaten Anambas. Masjid ini adalah ikon wisata religi baru Kabupaten Anambas. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan di Kabupaten Anambas. Travelers harus mencoba berkunjung ke Anambas sebelum lebih dikenal turis asing. Karena Anambas telah masuk dalam jalur New Regional Cruise Corridor yang menghubungkan Singapura, Filipina, serta Hong Kong. Dari Masjid Baitul Makmur, Kepulauan Anambas, Kota Tarempa, perjalanan kami akhiri sampai di sini dulu. Saya Putra Iskandar, sampai jumpa di Exotis Capri selanjutnya.